Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Kembali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Silakan untuk berdoa dipimpin ketua kelasnya, minta tolong Adi dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Ya, Budia ingatkan, silakan kalian mengisi daftar hadir di link yang sudah Budia share di WA grup kalian ya. Karena kehadiran kalian di pembelajaran matematika sangat penting sekali. Oke, Budia akan mengingatkan ya. Tentang materi yang kemarin, masih ada yang ingat himpunan bilangan? Himpunan bilangan, macam-macam himpunan bilangan, ada yang masih ingat? Ya, Ainur? Ada apa aja ya, himpunan bilangan? Ada himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari berapa? Bilangan cacah dari 0, Ibu. 0, 1. 0, ya. Kalau bilangan bulat? Bilangan bulat? Dari negatif, Ibu. Negatif, terus? Oke, pinter. Ada yang lainnya? Yang lainnya yang masih ingat himpunan bilangan? Dian. Oke, Dian, apa? Ya, Bu. Ada himpunan bilangan prima, bilangan genap sama bilangan ganjil, Bu. Iya, pinter. Dan Budi akan mengingatkan tentang yang kedua, cara menentukan himpunan. Cara menentukan himpunan. Ada yang masih ingat? Ada berapa cara menentukan himpunan? Saya, Bu, ada tiga. Ada tiga. Apa aja, Nur? Dengan kata-kata, kemudian ya, dengan mendaftar anggota-anggota. Macam diagram Venn. Siapa yang masih ingat? Ada berapa macam diagram Venn? Coba. Dian, Bu. Dian. Ada berapa macam, Dian? Empat, Bu. Iya, betul. Ada empat macam diagram Venn, ya. Jadi yang pertama itu apa, Dian? Yang pertama? Saling lepas, Bu. Saling lepas atau di sini terpisah jika anggotanya tidak ada yang sama. Dia akan selalu mengingatkan ya, karena kita masih dalam masa pandemi ya, pandemi belum selesai ya. Budi akan selalu mengingatkan kalian ya, kalau kalian beraktivitas di luar ruangan selalu gunakan masker, kemudian sesering mungkin kalian mencuci tangan, hindari jarak, jaga jarak dan hindari kerumunan ya. Jadi untuk sekarang yang terpenting itu adalah sehat, karena kalau sehat kita bisa melaksanakan kegiatan apapun. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi komplement dan selisih dua himpunan. Nah, dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan definisi komplement himpunan dengan benar, yang kedua menjelaskan definisi selisih dua himpunan dengan benar, yang ketiga menentukan komplement dari suatu himpunan dengan benar, yang keenam adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan selisih dari dua himpunan dengan benar. Ada yang ditanyakan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Budia lanjutkan. Nah, perlengkapan apa saja yang kalian siapkan untuk belajar pada pagi hari ini? Kemarin malam udah Budia share ya, LKPD dan Bahar Ajar di WA grup kalian. Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjutnya, langkah-langkah kegiatan ya, langkah-langkah kegiatan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin yang pertama nanti pemberian masalah, nanti kalian membaca dan mencermati artikel, kemudian yang kedua kalian menyampaikan informasi apa yang kalian peroleh setelah membaca artikel tersebut, nanti akan menarik kesimpulan, kemudian merefleksi, dan di akhir kita akan melaksanakan post-test dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, silahkan kalian buka LKPD-nya ya. Buka LKPD-nya, silahkan kalian baca dan cermati artikel yang ada di
LKPD kalian. Bu Dia kasih waktu 7 sampai 10 menit dari sekarang. Udah ya, udah selesai bacanya ya. Ada yang mau mengungkapkan informasi apa saja yang kalian peroleh setelah membaca LKPD tersebut? Oke, Ainur. Apa Ainur ya, informasi apa yang di sana terdapat informasi berupa persamaan dan perbedaan negara ASEAN dalam bidang pemerintahan dan perekonomian. Oke, ya Pinter, ada yang lain? Informasi yang ada itu dari bidang pemerintahan, anggota negara ASEAN yang kepala pemerintahannya selain Perdana Menteri ada di Indonesia dan Filipina. Oke, ya. Itu informasi ya yang kalian peroleh setelah membaca artikel tersebut. Sekarang kalau sudah bisa mengungkapkan informasinya, sekarang kita mengamati dari isi ya, dari isi artikel tersebut. Coba amati ya, kalian coba amati, dilihat LKPD-nya ya. Di situ kalian bisa mengamati dan mencermati, misalkan di situ ada pilih dua negara ya, misalkan bebas di situ mau memilih negara mana sama mana. Kemudian amati apa perbedaannya. Siapa yang mau mengungkapkannya? Pengamatan yang ada di LKPD. Iya. Karakteristik negara ASEAN dari hasil pertambangannya. Di situ anggota negara ASEAN yang tidak memiliki hasil tambang minyak bumi adalah Laos, Thailand, dan Kamboja. Iya, negara ASEAN yang tidak menghasilkan minyak bumi di situ ada Laos dan? Laos, Thailand, dan Kamboja, Bu. Oke. Sanah, Bu. Ya. Nur Hasanah, ayo Nur. Apa Nur? Ini, Bu, antara Indonesia dan Myanmar, Bu. Hasil Indonesia tambang dan Indonesia Myanmar. Iya. Indonesia dan Myanmar, Bu. Hasil tambang Indonesia yang tidak dipunyai Myanmar itu gas alam sama biji besi, Bu. Apa yang kalian amati tadi itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari tadi tentang komplement dan selisih dua himpunan. Oke, sekarang kita akan melakukan diskusi ya, pembentukan kelompok diskusi. Silakan diperhatikan, ini pembagian kelompok diskusinya. Nah, silakan kelompok 1 ada Adi, kemudian ada Andi, Yuli, kemudian Dodo. Kan habis ini kalian melakukan diskusi ya, melakukan diskusi di WA group ya. Gak usah leave dari sini, Bu Dia sambil nanti bergabung di WA grup kalian untuk memantau kalian diskusi. Untuk kegiatan diskusi bisa kalian lakukan mulai dari sekarang dengan durasi waktu 20 menit ya. Silahkan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Bu Dia persilahkan. Oke, waktu berdiskusi sudah habis, silahkan kembali ke room ya. Udah semuanya udah kembali ke room semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan sesi presentasi ya dari hasil diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan barusan ya. Silakan apa ada yang mau presentasi duluan? Dari kelompok 1, 2 dan 3. Oke, Yuli. Kelompok berapa, Yul? Kelompok 1. Kelompok 1 kita, Bu. Kita dari kelompok 1 akan mewakili teman-teman di kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Sebuah rumah makan menyediakan menu makanan sebagai berikut: mie ayam, bakso, nasi goreng, soto, sup ayam, dan sate. Pilih dua makanan yang ingin kalian beli di rumah. Di rumah makan tersebut dengan terlebih dahulu menentukan himpunan semestanya. Kemudian daftar juga makanan yang tidak kalian pilih. Himpunan semestanya itu ada mie ayam, bakso, nasi goreng, soto, sup ayam, sate. Kemudian untuk himpunan makanan yang dipilih itu ada bakso dan nasi goreng. Kemudian himpunan makanan yang tidak dipilih mie ayam, soto, sup ayam, sate. Kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan sisi himpunan. Sisi himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Baik,
Terus yang ditanya itu adalah banyaknya kepala keluarga dari warga RT 02 yang tidak berlangganan keduanya, yang tidak berlangganan koran maupun majalah. Nah, di diagram Venn ini saya tulis di bagian korannya itu 40, di irisannya di tengah-tengah itu 10, di bagian majalahnya itu 15. Terus ada nggak di bagian luar? Di bagian luar ada 5, Bu. Oke. Bu, yang nomor 1, S adalah himpunan kepala keluarga, kepala warga RT 02 itu banyaknya ada 75. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1, mungkin untuk kelompok yang lain kalau ada jawaban yang beda atau mau menanggapi kelompok lain. Ya, dia. Saya mau izin bertanya untuk kelompok 1, dari presentasi tadi yang saya tanyakan adalah untuk aktivitas 2, soal nomor 2, ternyata selisih J kurang K itu hasilnya beda dengan K kurang J. Nah, itu apakah hasilnya akan selalu beda jika diterapkan untuk himpunan-himpunan lain? Itu, Bu. Oke, gimana untuk kelompok 1? Izin menanggapi, Bu. Kalau menurut kelompok saya, ia akan beda hasilnya. Karena misalkan 3 kurang 2 itu beda hasilnya dengan 2 kurang 3, Bu. Nah, seperti itu mungkin pendapat kami dari kelompok 1 atas pertanyaan dari kelompok 2. Misalkan, Bu, dia menegaskan saja, misalkan J itu hasilnya beda dengan K min J jika anggotanya itu beda. Misalkan anggotanya sama, maka dia hasilnya juga sama. Apa, Adi? Kosong. Himpunan yang sama. Nah, oke. Tidak memilih himpunan anggota kosong. Itu adalah himpunan kosong. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang mari kita menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Siapa yang mau mengungkapkan hasil pembelajaran kita, kesimpulan adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Itu komplement himpunan A. Ya, jadi benar ya, komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan A. Lanjut, selisih himpunan B dan A adalah himpunan semua anggota B yang tidak menjadi anggota A. Kalau A min B? Kalau A min B gimana, Sutiari? Kalau A min B adalah himpunan semua anggota yang tidak menjadi anggota B. Oke. Ya, jadi ada dua ya, jangan sampai ketuker ya. Kalau A min B berarti anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Kalau B min A berarti himpunan semua anggota B yang tidak menjadi anggota dari A. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang pelaksanaan POSTES? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke. Tidak ada, Bu. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Nah, kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oh, yang pertama, bagaimana perasaan kalian belajar matematika hari ini? Yuk, salah satu mewakili temannya. Senang, Bu. Senang, Bu. Kenapa, Di? Senang? Perasaan senang. Perasaan saya senang karena tadi saya dapat presentasi. Yang ketiga, apa yang perlu ditingkatkan agar kalian bisa menguasai materi selisih dan komplement? Latihan apa soal yang kalian soal. Nah, kalian bisa latihan soal. Ya. Dia akan memberi penugasan kalian. Silahkan kerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar halaman 15-16. Ya. Bahan ajarnya yang Budi share tadi ya kemarin malam. Kemudian untuk materi pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari bab 3 tentang bentuk aljabar, ada di buku paket halaman 118-120. Oke, paham ya untuk tugas sama materi pertemuan ya, paham, Bu. Oke, terima kasih ya. Kalian dalam pembelajaran ini sudah berpartisipasi aktif ya. Tadi sudah ada yang diskusi, ada yang tanya jawab. Pada pagi hari ini silakan Adi untuk memimpin doa dalam kegiatan penutupan pembelajaran hari ini. Adi minta tolong, Bu, dia. Baik, Bu.
Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Oke, Budi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.